sebagai alumni harus mensukseskan program vaksin pemerintah. Dan semua alumni sudah harus divaksin dari umur yang 12 sampai yang lanjut usia. Mudah-mudahan vaksin ini bisa melawan virus corona dan Indonesia terbebas dari virus corona. Alumni 30, sukseskan vaksin. Ayo vaksin. Anggota DPRD, Mbak Sama? Dokter Janet. Dokter Janet. Anggota DPRD masih ada yang mau ya. Saya wakil wali kota sini, saat itulah saya alumni. Oh iya, siap. Kita dorong, ya kan? Bekasi kan penuh sini, nggak potong. Jadi nggak apa-apa, dari Bogor, dari Bekasi. Iya. Kita kan pemerintah pusat sama, yang penting nggak ada NIK ya. Iya. Selama ada NIK, ada KTP, bisa oke aja, kan gitu kan? Iya. Karena banyak juga nakes di Batuan, banyak juga orang mau bikin kegiatan, tapi tidak ada nakesnya gitu. Betul. Tapi oh, iya. Ini aja saya hubungi teman, kebetulan saya kenal Bapak Ibu Ina. Oh. Alumni di sini juga, makanya alumni saya kayak teman-teman. Jadi buat selain buat DPRD, dokter ini ya, muter juga ya. Masih muter aja. Muter. Ini kali ke-6 kita mintain bantuin vaksinasi juga. Apa nih kita lihat dokter sebagai anggota DPRD kan? Iya. Ini kan banyak nakes juga yang terpapar. Iya. Begitu juga dari tim saya, lurah saya kena, camat saya kena, staf saya kena, sampai kantor wali kota tuh di lockdown, ya kan? Jadi memang semuanya risikonya ada. Dari polsek semua, ya, dari polres semua juga. Saya juga penyintas, ya kan? Penyintas juga. Polres gitu banyak, di polsek. Tapi memang ya kalau kita tidak turun, kita tidak tangani, siapa yang mengerjakan itu, ya? Iya. Untuk membantu menurunkan penularan. Ini hari ini udah berapa kira-kira? Pagi ini udah 300 lebih. Kalau nakesnya ada berapa orang? Nakesnya sekitar 27 orang. Hmm. Ditambah admin. Admin ya? Nah, 15 orang. Ini rencana dari pagi sampai jam berapa nih? Sampai jam 4 sore. 4 sore ya? Cuman sekali doang nih? Sekali hari ini. Nanti ketemu lagi di vaksin kedua 15 Agustus. Thank you.